Di video kali ini, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan mengenai kira-kira tuner SES Turbo 700 sama SOCL 506, kira-kira itu yang paling recommended itu yang mana, Bang? Oke, akan saya jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih yang sudah menanyakan. Menurut saya ini menarik sekali ya. Menarik sekali untuk saya bahas, teman-teman ya. Sebelum memutuskan untuk membeli, kayaknya lebih baik mungkin bisa menyaksikan video dari saya ini, kira-kira cocok yang mana ya, teman-teman. Karena dia menanyakan adalah mengenai untuk dalam rumah ya, untuk apa ya, untuk rumah gitu, untuk rumahan, bukan untuk anu outdoor ya, teman-teman. Nah, ini saya udah ada dua ya, teman-teman. Nah, oke, ini saya langsung aja, teman-teman ya. Kalau untuk yang saya ke SOCL dulu, teman-teman. Nah, kalau untuk di dalam rumah, teman-teman, saya menyarankan untuk pakai yang SOCL 506 ya, teman-teman ya. Kenapa enggak 504? Karena saya 504 saya enggak kurang jujur aja kurang begitu suka, karena kalau di 504 itu apa ya? Di sini PR. PR itu semacam nanti kita putar-putar ya. Untuk intinya diputar-putar. Saya udah lama saya enggak mungkin saya beli kembali ya. Saya enggak tertarik, sudah enggak tertarik lagi yang 504, teman-teman ya. Soal itu SOCL 506. Kalau saya sarankan lebih baik teman-teman pilih yang 506. Saya jamin nggak akan nyesel, teman-teman. Kalau 504 gimana, nyesel nggak? Kalau saya sih nggak nyesel, tapi saya nggak suka, teman-teman. Dan saya juga kayak mungkin beli lagi ya, teman-teman. Kalau saya disuruh beli, lebih baik saya beli yang 506. Punya 10 pun nggak ada masalah kalau misalkan 506, teman-teman. Nah, oke, saya akan bahas dulu yang 506. Kenapa kok di 506 gini ya? Gini teman-teman, kalau untuk dalam ruangan saya lebih suka yang 506. Karena dia semuanya punya ya. Low-nya ada, nya ada, mid-nya ada. Memang kalau untuk sub-nya sendiri memang dia tuh masih kurang ya. Saya jujur ngomong apa adanya ya, berdasarkan apa yang sudah saya coba ya. Kalau untuk sub-nya sendiri masih kurang, tapi intinya lengkap. Ini hampir dengan power OCR 150 watt ya, hampir sama ya, teman-teman. OCR 150 watt tembusnya, tapi dia lebih nada kerasnya itu lebih berasa. Dia lebih bandel, lebih ganas lagi, teman-teman ya. Dia lengkap low mid heatnya untuk ruangan, teman-temannya. Nah, ini kalau teman-teman punya trafo 5 ampere era DC 45 nggak ada masalah, teman-teman. Jadi teman-teman di sini meskipun ditulis minimal 20 ampere ya, 45 volt sampai 85 volt. Saya coba 45 volt enggak ada masalah, teman-teman ya. Teman-teman ya. Di sini juga ada IC, teman-teman. Nah, terus kelebihan dari 506 ini ya, teman-teman. Karena saya hanya membahas 506 ya, teman-teman. Tunernya yang Turbo 700. Kelebihan dari ini suaranya menurut saya itu halus. Ya, halusnya tuh ya jangan teman-teman berpikir halus banget gitu ya. Halus enak lah. Kalau di harga di bawah 100.000 sih untuk saya pribadi ini menurut saya udah oke, teman-teman ya, 506 ini, teman-teman. Nah, oke, sekarang saya berlanjut ke Turbo 700 ya, teman-teman. Oke, kita buka dulu ya, teman-teman ya, Turbo 700. Oke, teman-teman, sekarang saya beralih ke Turbo 700. Terus kira-kira 700 ini cocok nggak dalam rumah? 700 ini cocok, teman-teman, dalam rumah ya, teman-teman. Tapi kalau untuk saya pribadi sih ini lebih ganas lagi daripada yang 506, karena wattnya itu selisih 200 watt, teman-teman. Dan ini juga untuk transistor sendiri kalau dikasih cuma satu pasang saya rasa kurang cukup ya. Minimal kalau untuk saya pribadi 3 atau enggak 5 pasang, teman-teman ya. Nah, terus kira-kira kelebihan dari ini sama 5 ya, teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman, kelebihan dari turbo ini dia lebih suaranya lebih ke sub ya, subwoofer lebih ke sub, mid low hitnya ada, teman-teman, tapi untuk subwoofernya dia lebih nendang gitu, lebih geraknya itu belum bener-bener
sebenarnya. Memang di sini kan simple ya kelihatan, enggak kayak seperti ini. Dia kalau dari jumlah resistor lebih banyak kan 506 ya teman-teman. Nah, karena dia itu memang the biggest subwoofer teman-teman. Menonjol banget untuk dia tuh, terasa ya subnya itu bener-bener gelernya tuh dapet banget. Ini untuk outdoor memang lebih fokus untuk outdoor ya, bukan untuk outdoor, yang indoor juga bisa teman-teman ya dia, tapi untuk outdoor sendiri juga malah mungkin lebih oke ya teman-teman. Nah, terus apalagi ya, nah oh ya sekarang kira-kira cocoknya yang mana kalau untuk dalam rumah teman-teman. Oke, saya rekomendasikan yang 506 aja teman-teman ya. Teman-teman, saya rekomendasikan 506 kalau untuk di dalam rumah. Udah pasti teman-teman, saya jamin nggak nyesel kalau yang 506 teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin kayaknya saya lebih 504, itu tergantung dari teman-teman, silakan. Kalau mau pilih 504 silakan. Tapi kalau saya lebih suka 506 kalau untuk rumah ya, untuk ruangan. Misalkan gini pas banget teman-teman ya. Kalau menurut saya ini suaranya halus, halusnya sama ini ya teman-teman. Kira-kira halusan mana ya? Kalau saya pribadi, saya lebih halusan yang ini ya teman-teman. Saya lebih jujur sendiri, yang ini halus, terasa halusnya. Kalau yang ini sendiri sih juga terasa teman-teman halusnya. Tapi kalau saya sih lebih ini, lebih dapat kalau untuk keseluruhan. Untuk dipilih untuk subnya, saya mungkin pilih yang ini. Dan ini yang mungkin subnya yang 506 ini kurang, kalau yang ini lebih kuat. Subnya itu lebih kuat banget kalau yang turbo teman-teman ya. Nah, itu dari teman-teman sih. Kalau teman-teman mungkin menyukai untuk di dalam rumah, saya sarankan lebih baik pilih yang 506 teman-teman sebelum memutuskan membeli teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau beli, saya sarankan 506. 504 gimana? Kalau saya sih, kalau saya nggak mau ya. Kalau saya nggak mau teman-teman, saya lebih pilih yang 506. Selisih harga cuma dikit, masih mahal ini selisihnya cuma dikit teman-teman. Kalau saya lebih sini, ini tinggal kasih power supply, transmitter, udah selesai. Teman-teman nggak perlu setting, nggak perlu dirubah, komponen nggak perlu di otak-atik ya, nggak perlu diganti, nggak perlu dimodif, nggak perlu. Tuner assist itu nggak usah dimodif, itu udah oke teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung modif. Kalau asal-asal modif itu bisa merusak speaker juga teman-teman, nggak tahu outputnya seperti apa, ini seperti apa. Lebih baik sudah ini dari pabrik tuner assist, tidak mungkin mengecewakan customernya teman-teman ya. Nah, kalau saya sih lebih suka yang 506 untuk dalam rumah ya teman-teman ya. Itu kalau saya pribadi teman-temannya ya, itu kembali ke selera masing-masing ya. Kalau 504 sih saya anu ya, apa ya, terganggu dengan kayak VR itu, kayak tripod ya. Dia itu harus diputar-putar dulu teman-teman, nanti ya pokoknya intinya itulah teman-teman. Tapi saya lebih suka yang ini aja, praktis, tinggal tancap udah selesai gitu aja teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, itu aja rekomen yang apa ya dari saya mengenai kira-kira tuh kalau untuk dalam rumah, kira-kira tuh dari produk tuner assist antara tuner assist turbo 700 sama 506 kira-kira cocokan yang mana ya. Kalau saya lebih suka yang 506 teman-teman ya. Oke ya, sampai aja teman-teman ya, video dari saya. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.